Salam damai bagi kita semua. Pada tanggal 24 Juni tahun 2022, tepat di hari Pesta Hati Kudus Yesus, sebuah momen bersejarah terjadi di Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan keputusan Mahkamah Agung sebelumnya dalam kasus Roe versus Wade yang sejak tahun 1973 atau hampir 50 tahun yang lalu telah menjadi dasar bagi legalisasi aborsi kasus Roe vs Wade dimulai dari tuntutan Jane Roe, nama samaran dari Norma McCorvey, yang pada tahun 1969 hamil di luar perkawinan untuk ketiga kalinya dan ingin melakukan aborsi secara aman, tetapi terhalang oleh undang-undang negara bagian Texas yang melarang aborsi. Pada tahun 1973, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya memenangkan tuntutan Jane Roe dan menyatakan bahwa hak perempuan untuk melakukan aborsi adalah bagian dari kebebasan pribadi yang dilindungi undang-undang. Keputusan sesat itulah yang sekarang dibatalkan oleh institusi yang sama pada tanggal 24 Juni lalu. Dengan keputusan tersebut, maka hak untuk melakukan aborsi kini tidak lagi dilindungi oleh hukum alias tidak legal. Keputusan ini menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang melarang aborsi, yaitu diantaranya adalah Polandia, Nicaragua, dan El Salvador. Sementara Indonesia sejak tahun 2014 berdasarkan keputusan Presiden SBY justru melegalkan aborsi untuk kasus perkosaan. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kasus Roe versus Wade ini adalah sebuah kemenangan besar bagi gerakan pro-life yang anti-aborsi. Keputusan itu sendiri sebenarnya tidak lepas dari jasa mantan presiden Donald Trump. Dia menjadi presiden Amerika Serikat pertama dalam sejarah yang menghadiri unjuk rasa anti-aborsi March for Life. Di masa jabatannya dia juga mendapat kesempatan langka untuk mengganti tiga orang hakim Agung Amerika Serikat dengan orang-orang konservatif yang membuat Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak lagi dikuasai kaum liberal. Mengingat Amerika Serikat adalah negara besar yang sangat berpengaruh di dunia, maka keputusan tersebut juga berdampak global. Hal ini menjadikan keputusan tersebut secara tidak langsung menjadi kemenangan bagi ajaran Gereja Katolik yang secara konsisten menjunjung tinggi kesakralan hidup manusia sejak pembuahan. Apalagi keputusan bersejarah itu terjadi tepat di hari Pesta Hati Kudus Yesus sehingga secara simbolik dapat diartikan sebagai kemenangan hati kudus Yesus atas kultur kematian. Sebagian orang bahkan mengkaitkan keputusan ini dengan konsekrasi Rusia kepada hati tak beronda Bunda Maria yang dilakukan Paus Franciscus pada tanggal 25 Maret yang lalu. Maka tidak berlebihan jika mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancaranya dengan Fox News mengatakan, Tuhan yang membuat keputusan itu. Bagi orang beriman, tidak ada hal yang kebetulan. Misalnya penglihatan yang diterima Paus Leo ke-13 pada tahun 1884 dan mujizat besar Bunda Maria di Fatima pada tahun 1917 terjadi pada tanggal yang sama, yaitu 13 Oktober, bukanlah suatu kebetulan. Itu merupakan pertanda dari Tuhan bahwa kedua kejadian tersebut saling berhubungan satu sama lain juga kejatuhan Konstantinopel ke tangan muslim pada tanggal 29 Mei 1453 yang bertepatan dengan hari raya Pentakosta bukan suatu kebetulan. Itu menunjukkan adanya campur tangan Tuhan. Kemungkinan besar berkaitan erat dengan penyangkalan sepihak gereja ortodoks atas hasil konsili ekumenis Ferrara Florence yang mempersatukan kembali gereja ortodoks ke dalam gereja Katolik. Maka terjadinya pembatalan keputusan kasus Roe versus Wade yang bersejarah tepat dari pesta hati Kudus Yesus pasti juga memiliki makna khusus ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa kehidupan manusia dalam kandungan dimulai saat pembuahan. Dengan dasar ini maka aborsi pada usia berapapun sama artinya dengan pembunuhan meski bukan negara Katolik. Amerika Serikat bagaimanapun sedikit atau banyak dipengaruhi oleh semangat kekristenan yang memandang aborsi sebagai pembunuhan. Tetapi kemudian bencana datang pada tahun 1973 ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat memenangkan posisi pro-aborsi dalam kasus Roe versus Wade. Ini keputusan penting yang sangat kontroversial. Mengapa? karena ini menyangkut hak paling dasar bagi manusia yang diberikan oleh Tuhan ketika manusia diciptakan yaitu hak untuk hidup. Jika manusia menghargai hak untuk hidup yang diberikan Tuhan, maka manusia juga akan menjadikan hukum Tuhan sebagai dasar bagi kehidupan dan sekaligus juga sebagai dasar bagi pembangunan peradaban. Maka ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Roe versus Wade memutuskan aborsi sebagai bagian dari kebebasan pribadi, hak untuk hidup bagi bayi-bayi yang tidak berdaya tidak lagi mendapat perlindungan hukum. Dan sebagai konsekuensinya, hukum Tuhan juga tidak lagi menjadi dasar bagi kehidupan manusia dan peradaban yang dibangunnya. Ini yang menjadi kontroversi dan perdebatan berkepanjangan selama puluhan tahun. Perdebatan dan perselisihan tidak hanya sekedar antara kelompok pro-life yang anti-aborsi melawan kelompok pro-choice yang mendukung aborsi tetapi menjadi perang ideologis antara peradaban yang berpusat pada Tuhan melawan peradaban yang berpusat pada manusia dan sebagai konsekuensinya juga peradaban yang menolak Tuhan. Dengan demikian keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Roe versus Wade pada tahun 1973 tidak lain adalah sebuah upaya sesat manusia untuk menggeser Tuhan dari pusat kehidupan dan peradaban manusia. Ini jelas melawan kehendak Tuhan. Sebaliknya, keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan kasus Roe versus Wade tanggal 24 Juni yang lalu tepat pada pesta hati Kudus Yesus adalah sebuah tanda yang amat jelas bahwa Tuhan tidak tinggal diam menghadapi upaya sesat manusia dan dia bertindak untuk memulihkannya. Sama seperti ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan membuat mereka tidak lagi hidup berpusat pada hukum Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia bertindak dan merancang karya keselamatan yang berpuncak pada inkarnasi dan penebusan di kayu salib. Dari sini kita dapat belajar satu hal penting ini: sejak semula Tuhan menghendaki manusia hidup berpusat pada kebenaran dan hukum-hukum Tuhan. Agar manusia hidup sesuai martabatnya sebagai ciptaan yang serupa dengan gambarnya, maka segala upaya manusia dan kuasa-kuasa kegelapan untuk mengubah itu pasti akan sia-sia, karena cepat atau lambat Tuhan akan melakukan intervensi untuk memulihkan keadaan. Sekarang kita sampai pada hal penting ini. Jika Tuhan melakukan intervensi untuk membalikkan keadaan ketika di dunia sekuler manusia berusaha menggeser Tuhan dari pusat kehidupan dan peradaban manusia, bukankah Tuhan juga akan melakukan intervensi ketika gerejanya mengalami hal serupa? Itulah yang akan terjadi dengan penyesatan konsili Vatikan kedua yang selama lebih dari 50 tahun telah berusaha mengubah gereja. Dari gereja yang berpusat pada Kristus menjadi gereja yang berpusat pada manusia, dari gereja yang setia pada ajaran Kristus dan para rasulnya menjadi gereja yang ajarannya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, dari gereja yang hierarkis monarkis dan mendapat mandat dari surga menjadi gereja yang demokratis dan mendengarkan suara manusia. Perubahan tersebut salah satunya terungkap dalam pernyataan uskup Athanasius Neder baru-baru ini dalam wawancaranya dengan Krux sebuah media pendukung Konsili Vatikan II. Sejak Vatikan kedua kami mengamati dalam kehidupan gereja terjadi pergeseran menuju antroposentrisme gerejawi di mana realitas horizontal, organisasi, birokrasi dan tindakan manusia memperoleh keunggulan atas doa, kontemplasi dan supranatural atas realitas yang sungguh ilahi. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Semangat gereja yang antroposentris atau berpusat pada manusia ini tercermin amat jelas dalam sebuah teks dokumen konsili. Kaum beriman maupun tak beriman hampir sependapat bahwa segala sesuatu di dunia ini harus diarahkan kepada manusia sebagai pusat dan puncaknya. Gaudium et Spes 12 Sejak zaman para rasul, gereja katolik menempatkan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai pusat dan puncak kehidupan manusia dan gereja. Tetapi konsili Vatikan kedua melalui teks tadi telah mengubahnya. Bukan lagi Yesus Kristus, tetapi manusialah pusat dan puncak segala sesuatu di dunia. Ini jelas sebuah kudeta dan pengkhianatan yang telah melucuti Tuhan kita Yesus Kristus dari martabat rajawinya. Jelaslah teks dokumen konsili yang mengajarkan semangat antroposentris tadi bukan berasal dari inspirasi roh kudus, tetapi berasal dari roh kegelapan dan bapa segala dusta. Bagi kita, buah-buah konsili Vatikan kedua yang begitu buruk dan terus bertambah, sudah jelas menunjukkan gereja katolik pasca konsili memang berubah semakin jauh dari gereja Kristus yang diwariskan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja. Misa Novus Ordo yang tidak lebih hanyalah misa blasteran protestan adalah salah satu buah buruk yang sangat jelas. Kemudian semangat kebebasan beragama yang tercermin dalam kegiatan doa bersama semua agama di asisi tahun 1986, paus mencium Quran, dokumen sesat Human Fraternity, dan skandal pacar mama pada tahun 2019 adalah beberapa kekeliruan yang mencolok dari semangat konsili. Dan terakhir, dokumen towards a spirituality for synodality yang secara implisit mengajak kita untuk mengasihi iblis semakin menunjukkan gereja katolik pasca konsili sudah menyimpang jauh. Cukup dengan mengamati seluruh buah-buah buruk yang terjadi setelah konsili Vatikan kedua, kita bisa menyimpulkan ini. Konsili sesat tersebut telah membuat gereja katolik tidak lagi berpusat pada Kristus. Jika dalam dunia sekuler Tuhan melakukan intervensi untuk membalikkan keadaan dari upaya sesat manusia, maka dalam iman kita percaya bahwa Tuhan pun pasti akan melakukan intervensi atas upaya sesat konsili yang kedua yang berupaya mengubah gerejanya. Keputusan sesat Mahkamah Agung Amerika Serikat atas kasus Roe versus Wade pada tahun 1973 bisa bertahan nyaris 50 tahun lamanya karena banyak orang mengira keputusan yang dibuat lembaga hukum tertinggi negara tersebut tidak dapat diubah lagi, tetapi nyatanya dengan campur tangan Tuhan, sekarang lembaga hukum tertinggi yang sama berhasil mengubah keputusan sesat tersebut. Demikian juga dengan konsili Vatikan kedua, banyak orang mengira keputusan yang dibuat dalam konsili tersebut tidak dapat diubah lagi karena sudah disetujui ribuan uskup bersama-sama dengan Paus tetapi sesungguhnya yang lebih mustahil adalah menjadikan Vatikan kedua yang berisi ajaran-ajaran baru seperti ekumenisme, kebebasan beragama, dan kolegialitas sebagai bagian dari ajaran gereja Katolik. Juga mustahil menjadikan dokumen yang mengajarkan kita dan Muslim menyembah Tuhan yang sama seperti dalam Lumen Gentium 16. Semua gereja atau komunitas non-katolik Adalah sarana keselamatan Seperti dalam Unitatis Integratio 3 Dan manusia adalah puncak Serta pusat segala sesuatu di dunia Seperti tertulis dalam Kodium et Spes 12 Menjadi bagian dari ajaran gereja katolik Itulah Yang sama sekali mustahil Karena seluruh ajaran tersebut Bertentangan dengan Ajaran gereja sebelumnya Sebaliknya Pembatalan Konciliatian Kedua masih mungkin dilakukan, karenanya dengan campur tangan Tuhan saya percaya sepenuhnya bahwa ajaran dan semangat Konciliatian Kedua yang sesat suatu saat telah akan dihapuskan dan gereja Katolik akan dipulihkan dalam segala kemuliaannya. Satu hal lagi, campur tangan Tuhan selalu membutuhkan partisipasi manusia seperti misalnya pembatalan kasus Roe versus Wade tidak lepas dari partisipasi manusia dalam bentuk kesetiaan kelompok pendukung kehidupan atau pro-life yang gigih menyuarakan sikapnya selama puluhan tahun maka campur tangan Tuhan untuk membatalkan konstituasian kedua juga membutuhkan partisipasi manusia yaitu kita semua orang-orang Katolik yang setia pada ajaran para rasul dalam Injil Tuhan berkata Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Injil Matius 12 ayat 30 Maka marilah kita bergabung bersama Tuhan untuk menumbangkan koncilifatian kedua yang sesat dan telah menggulingkan martabat rajawi Kristus dari gerejanya sendiri. Mari kita menjadi sisa umat yang setia pada iman para rasul dan bersama Tuhan kembali memulihkan gerejanya cepat atau lambat konsolidasi yang kedua akan tumbang sama seperti tumbangnya Roe versus Wade karena tidak ada ajaran dan hukum palsu yang dapat bertahan selamanya selanjutnya gereja Kristus akan kembali berjaya dan tata Kristus Raja akan ditegakkan di muka bumi terima kasih atas perhatian anda Viva Kristurei hiduplah Kristus Raja Gaudium et spes, in number 12, says that the believers and the non-believers and the all kinds of churches, whatever that means, agree to the fact that the efforts of all churches are directed towards man as its summit and centre. That's Satanism. That's Satan, downright Satanism. The summit and the centre of all the efforts of churches is God's greater glory, and then the salvation of man. But first, God's greater glory, and the summit and the center is God, not man. Documents like this cannot be accepted, and who does it ceases to be a Catholic. Therefore, if a priest of the Fraternity of Saint Peter is honest and is good and is uh, uh, likable and lovable, he might be personally. And as much as I might appreciate his efforts to keep the old mass going, the moment he tells me that Vatican II. Can be interpreted in a Catholic way, he personally might not know better, understand better. But the moment he says that, I will entirely distrust him for all kinds of theological judgments. Because then I see he does not even recognize heresy where it is so patently evident.